bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din azzani wa zakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar yang terakhir kita ambil adalah penjelasan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-105 dari surat Al-Imran. Sekarang kita akan memasuki ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-106 dari surat Al-Imran, menjelaskan kepada kita semuanya bahwasannya orang-orang yang bahagia itu nanti di hari kiamat nampak dari wajah-wajahnya. Jadi terkadang na'am barakallahu fikum, wajah itu bisa dikatakan pusat. Seseorang terkadang nampak bahwasannya dia itu orang yang baik atau orang yang jelek, terkadang nampak dari wajahnya. Paham ya? Nampak dari wajahnya. Ini wajah-wajah orang penipu atau orang yang jujur itu nampak terkadang. Orang yang marah atau tidak nampak dari wajahnya. Oleh karena itu, nanti dari kiamat barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tanda bagi orang-orang yang bahagia hidupnya nanti di akhirat tersebut dengan wajahnya putih berseri-seri. Kemudian orang-orang yang sengsara wajahnya hitam, mengerikan barakallahu fikum, menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak mendzalimi hamba-hambanya sekecil apapun. Semuanya pasti akan dibalas nih di hari kiamat nanti. Kita lihat Allah taala, Allah taala berfirman, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Artinya suatu hari nanti, itu hari kiamat, yang wajah-wajah itu memutih berseri-seri, ada juga wajah yang menghitam, hitam pekat. Fa'ammal ladzina swaddat wujuhuhum, maka adapun orang yang menghitam wajahnya, wajah hitam, na'am barakallahu fikum, berarti otomatis tanda kesengsaraan wal'iyadu billah. Orang-orang yang sesara tandanya diantaranya wajahnya nanti hitam di sana. Dikatakan kepada orang-orang yang wajahnya hitam tadi, akafartum ba'da imanikum, apakah kalian itu menjadi kufur setelah sebelumnya kalian beriman? Maksudnya bagaimana? Maksudnya murtad. Nah, kenapa kalian itu murtad itu loh? Kenapa kalian itu kufur setelahnya yang sebelumnya justru beriman? Kenapa barakallahu fikum berpaling dari keimanan menuju kekufuran? Akhirnya Allah taala mengatakan apa kepada mereka? Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Maka rasakanlah azab dengan sebab yang dulu kalian kufur terhadapnya. Ikhwan fi din azzani wa zakumullah. Tentunya hukuman Allah Subhanahu wa taala bukan menunjukkan Allah taala zalim, namun menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghukum seorang hamba karena memang layak dan berhak untuk dihukum. Naam, oleh karena itu jangan sampai kita mengatakan katanya Allah Subhanahu wa taala Maha adil, tapi kenapa kok ada hamba-hambanya yang dihukum, ada hambanya yang disiksa atau yang semisalnya? Justru hukuman tersebut atau siksaan tersebut menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala, karena sesuai dengan apa? Na'am barakallahu fikum, keberadaannya dan juga layak serta berhak mendapatkan hukuman seperti itu. Kita lihat qala al-mufassirun asabahumullah
perhatikan baik-baik ya. Yaumal qiyamati tabyaddu wujuhu ahli sa'adah alladzina amanu billahi wa rasulih masyaallah wa amtathalu amra. Nanti dari kiamat wajah orang-orang yang bahagia itu memutih, itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mereka senantiasa mengerjakan perintahnya. Bayangkan orang yang senantiasa mengerjakan perintah Allah dan beriman kepada Allah dan Rasulnya, wajahnya nanti memutih, putih berseri-seri. Nah, masya Allah, tanda kebahagiaan yang akan dia terima nanti. Wa taswaddu wujuhu ahli syaqawah, dan orang-orang yang sengsara wajahnya hitam, menjadi hitam. Mimman kadzabu rasulah, ya, dari kalangan orang-orang yang mendustakan Rasulnya. Wa asaw amrah, dan orang-orang yang mereka bermaksiat terhadap perintahnya. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum, perhatikan baik-baik barakallahu fikum, maka adapun orang-orang yang wajahnya menjadi hitam. Fa yuqalu lahum tawbihan, maka dikatakan kepada orang-orang tersebut dalam rangka menghina, mengejek mereka, akafartum ba'da imanikum, kenapa kalian kufur setelah kalian beriman? Fakhtartumul kufra 'alal iman, kenapa kalian justru memilih kekufuran daripada keimanan? Fadzuqul 'adzaba bisababi kufrikum, maka rasakanlah azab dengan sebab kekufuran kalian. Jadi ngeri sekali barakallahu fikum, jangan sampai kita semuanya berbalik arah setelah mengenal as-sunnah, mengenal Al-Qur'an was-sunnah, kemudian kita berbalik arah, jangan. Apalagi sebabnya karena dunia. Dunia bisa dikatakan terkadang orang sebabnya bukan semua dunia, teman, segelintir, secuil daripada dunia. Akhirnya dia apa? Keluar dari manhaj ahlus sunnati wal jamaah. Keluar dari apa? Akidah sahihah. Keluar dari barisan at-ta'ifatul mansurah. Karena tidak sabar tadi. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Karena ancamannya ngeri sekali. Bayangkan ini. Naam, di Allah telah perintahkan agar merasakan azab yang pedih tersebut. Allahul musta'an. Naam, di sini disebutkan bahwasanya apa? Kekufuran setelah keimanan. Maksudnya apa? Masuk dalam lingkupan itu juga apa? Menjadi orang-orang apa? Orang-orang yang mereka di bawah naungan hizbiyah yang semula di atas sunnah. Bayangkan itu. Oleh karena itu jangan tertarik dengan orang-orang yang apa? Berslogan yayasan salafiyah, enggak ada yayasan salafiyah itu. Yayasan as-salafi katanya. Ada. Nah, barakallahu fi, seperti itu. Salafnya siapa salafnya? Yang bikin yayasan siapa? Apakah ada salafnya? Satu pun enggak ada, mulai dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, berikutnya Muhammad bin Sirin dan juga al-a'immah al-arba'ah. Apakah mereka punya yayasan? Enggak ada yayasannya barakallahu fiikum. Nah, oleh karena itu kalau mengatakan yayasan salafiyah itu dari mana? Dari mana barakallahu fiikum? Allahu musta'an. Jangan kita mengikuti fatwa ulama sesuai hawa nafsunya. Nah, yang kira-kira cocok diambil, tapi kira-kira bantah mereka ditolak misalkan. Allahu musta'an. Jangan barakallahu fiikum, tapi ikutilah dalil. Enggak ada yang namanya yayasan salafiyah itu, enggak ada. Tapi kita itu kan enggak bisa bikin pondok, Ustaz, kalau enggak ada yayasan. Siapa yang bilang? Itu omong kosong, bohong orangnya. Siapa yang bilang enggak bisa bikin pondok kalau enggak ada yayasan? Ini pondok atau bukan? Ma'had atau bukan? Ma'had al-sunnah walhamdulillah berjalan lancar tanpa yayasan. Kalau dia terang-terangan jujur, kita kalau enggak punya yayasan enggak bisa minta-minta, Ustaz. Nah, jelas. Paham ya? Jelas kalau itu. Karena apa? Karena kalau kita sekarang di sini ma'had ini, apakah ada yayasan? Yayasan At-Taqwa enggak ada. Barakallahu fikum. Dan kalau kita minta dana pakai proposal, enggak akan dikasih karena enggak ada yayasan tadi itu. Tapi kalau ada yayasan langsung stempel. Blek gitu ya. Namanya siapa? Fulan ketuanya, sekretaris, bendahara di bawah pengawasan Ustaz Fulan. Nah, ini cepat dapat ini. Paham ya? Satu pekan aja bisa MMN. Kalau memang mestinya dapat dan ketemu seperti itu modelnya. Allahu musta'an. Enggak perlu barakallahu fikum, enggak perlu ya. Bahwasanya apalagi ada yang mengatakan payung dakwah itu yayasan katanya. Jadi yayasan itu memayungi dakwah. Jadi dakwah kalau ada yayasan itu selamat di mana-mana. Ini juga omong kosong. Buktinya banyak enggak? Orang-orang yang mendakwahkan sunnah digerebek juga, digerebek, diusir. Yayasan ada. Yayasan al titik-titik itu. Mama ya enggak tahu al apa, yang jelas banyak seperti itu. Allahu musta'an. Jadi jangan nyandarkan perlindungan itu kepada yayasan. Sangat keliru barakallahu fikum. Tapi sandarkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seringnya orang-orang yang para dai yang berdakwah di bawah naungan yayasan itu enggak bisa leluasa. Kenapa? Karena disetir dia. Disetir, diatur oleh pihak yayasan.
Sehingga ketika mau menyampaikan al-haq, itu pihak yayasan mengatakan, "Ustaz, hati-hati Ustaz. Jangan bicara sembarangan Ustaz. Bisa jadi bulan ini enggak dapat uang." Wah, dikira langsung ketakutan dia. Karena apa? Karena sandarannya dia menyandarkan rezeki pada yayasan tadi. Akhirnya dia bingung. Afan ya akhwat, kami enggak bisa menyampaikan sesuai dengan apa yang kami inginkan karena ketua yayasan melarang. Nah, ujung-ujungnya tunduk pada ketua yayasan. Allah musta'an. Ini sekedar peringatan barakallahu fikum, jangan sampai kita sudah mengenal as-sunnah justru berbalik arah, jangan. Nah, barakallahu fikum, yakin bahwasanya perlindungan yang mutlak min Allah Subhanahu wa taala. Adapun mendirikan yayasan, parlemen-parlemen, lembaga-lembaga, organisasi yang sebesarnya bukan termasuk perkara darurat, kecuali dari pemerintah pusat sana. Wajib untuk warga negara Republik Indonesia yang ingin berdakwah harus bikin yayasan. Itu berarti apa? Dari sana. Paham ya? Jadi bisa dikatakan paksaan dari sana. Nah, barakallahu fikum, diwajibkan dari sana, bukan kita yang mengharuskan. Paham itu ya? Kita nanti di hadapan Allah Ta'ala punya hujah. Ya Allah, kita dipaksa. Nah, seperti itu. Tapi kalau enggak dipaksa, nah barakallahu fikum, pura-pura nanti kalau kita enggak punya yayasan, enggak bisa dakwah, ini bohong. Allahul musta'an. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, kita lihat di sini. Wa taswaddu wujuhu ahli syaqawah mimman kadzabu rasulahu wa 'asaw amrah, fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum fa yuqalu lahum tawbikhan. Akafartum ba'da imanikum fakhtartumul kufra 'alal iman fadhuqul 'adzaba bisababi kufrikum. Ini semuanya tentunya menjadi peringatan kepada kita semuanya, barakallahu fikum, jangan kita menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu saja jangan. Karena satu saja yang kita selisihi itu biasanya mengakibatkan melahirkan penyelisihan-penyelisihan yang lain setelahnya. Seperti itu. Oleh karena itu ultimatum yang sangat keras. Allah taala menyatakan apa? Fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrih antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Hendaknya orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah itu berhati-hati, akan ditimpa padanya sebuah fitnah, musibah, bala, petaka, atau ditimpa padanya adabnya pedih. Hati-hati barakallahu fikum. Satu amalan sunnah, kalau seandainya dia belum bisa mengamalkan, jangan menyelisihi, jangan mengejek, wah cuman sunnah aja kok. Itu berbahaya sekali ucapan, wah cuman sunnah aja kok, misalkan seperti itu. Kita gak akan maksa, perkara sunnah, sunnah, tapi jangan sepelekan. Nah, paling minim mengatakan jazakallahu khairan, semoga kedepannya bisa mengamalkan sunnah tersebut. Itu sudah bagus itu, walaupun dia belum mengamalkan. Tapi kalau teman, wah cuman sunnah aja kok, itu hati-hati itu ya. Karena ucapan seperti itu biasanya ucapan menyepelekan, ujung-ujungnya gak mengamalkan. Ujung-ujungnya apa? Gak mengamalkan. Allahul musta'an. Ikhwani fiddin azza wa jazakumullah. Kemudian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Artinya, barang siapa yang menyelisihi, menentang, menyeleweng, nah barakallahu fikum, atau menolak perintah ajaran Rasulullah SAW, Allah dan Rasulnya, setelah datang petunjuk di hadapannya, enggak sembarangan, al-haq ada di hadapannya, dalil ada di hadapannya, tapi dia malah berpaling, malah berpaling jauh dari dalil, karena kata mereka alasannya kalau dikit-dikit dalil ya berat katanya. Seberat apapun itu dalil barakallahu fikum, karena jalan menuju surga itu bukan mudah, perkara yang butuh perjuangan barakallahu fikum. Nah, diliputi dengan perkara yang apa? Yang kebanyakan orang enggak suka surga itu. Naam ya? Seperti itu barakallahu fikum. Naam. Kemudian apa ancaman Allah Subhanahu wa taala? Mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang petunjuk di hadapannya, Allah Subhanahu wa taala pun berpaling. Nah, sebabnya karena orang-orang itu berpaling. Jadi Allah Ta'ala sudah enggak peduli lagi sudah. Nah. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Namun justru ketika dia berpaling dari jalan Rasulullah itu mengikuti jalannya selain jalannya kaum mukminin. Ya mungkin jalannya orang kufar, orang munafikin, orang ahlu bid'ah wad dalal, orang hizbiyyin atau yang semisalnya. Akhirnya apa? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun tidak peduli lagi dengan orang tersebut dan ditampakkan orang tersebut ke dalam neraka jahanam, yang mana neraka jahanam sejelek-jelek tempat kembali wa'iyadu billah. Ikhwani fid din azani wa zakumullah, nam peringatan yang seperti ini hendaknya kita memperhatikannya. Jangan sampai kita satu langkah pun mundur dari suatu kebenaran kemudian menuju kepada kebatilan. Jangan barakallahu fikum. Seberat apapun, sepahit apapun kita perjuangkan. Naam, menjunjung tinggi Al-Qur'an was sunnah. Naam. Berikutnya, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ayat yang ke-107 sambungannya, perhatikan baik-baik. Wa ammal ladzina biyaddat
wujuhuhum fa bi rahmatillah hum fiha khalidun. Dan adapun orang-orang yang wajahnya putih berseri-seri, maka berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, surga maksudnya. Nah, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Surga Allah Subhanahu wa taala, nah, tidak perlu diragukan lagi barakallahu fikum. Bahkan semua yang antum bayangkan di benak antum atau kita semuanya, jauh di surga itu lebih baik di surga daripada yang kita bayangkan. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, hadisnya Abi Hurairah, hadis qudsi, Allah taala menyatakan apa? A'dattu li ibadiy as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Artinya apa? Aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang belum pernah mata melihat, belum pernah telinga mendengar, belum pernah terpetik pada benak manusia. Apa maksudnya? Surga. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Na'am, kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah wa amma alladhina biyaddat wujuhuhum bi natratin na'im. Dan adapun orang-orang yang wajahnya memutih berseri-seri dengan apa? Dengan pancaran kenikmatan dan juga kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, cahaya kenikmatan. Wa ma bushira bihi minal khair, dan apa yang dikabarkan kepadanya berupa kabar gembira, berupa kebaikan. Fahum fi jannatillahi wa na'imiha, maka mereka berada di surga Allah taala dan kenikmatan-kenikmatan yang ada dalamnya. Karena kenikmatan surga itu sangat luar biasa barakallahu fikum, semua ada di situ. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazidun. Na'am barakallahu fikum, bagi mereka apa yang mereka sukai di surga itu semuanya ada, dan kami masih punya tambahan itu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, na'am, termasuk doa yang sangat bagus adalah di antaranya Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma inni, kalau satu orang, as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu surga dan berlindung kepadamu dari api neraka. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Dan doa yang Rasulullah sering ucapkan, bahkan beliau mengulang-ulang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya apa? Wahai Rabb kami, berikanlah kami di dunia ini kehidupan yang baik. Nah, barakallahu fikum. Kehidupan yang baik disebut oleh para ulama, nah, di antaranya adalah kebaikan itu diukur dengan keistiqomahan. Nah, kemudian ada juga menyebutkan kehidupan yang baik adalah ketika mendapatkan wanita salihah, pendamping hidup yang salihah, istri yang salihah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian di akhirat apa? Hasanah, surga. Nah, barakallahu fikum, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, kita lihat wa hum baquna fiha, mereka akan senantiasa kekal di situ, kekal di surga. La yakhrujuna minha abada, mereka tidak akan keluar dari surga selama-lamanya. Ini karena sudah apa? Ditentukan tempatnya masing-masing. Karena nanti ketika sudah ditentukan tempatnya masing-masing, ini penduduk neraka, ini penduduk surga, Allah Subhanahu wa taala perintahkan yang namanya ar-ruh itu nanti di sana, al-maut itu nanti di sana wujudnya adalah semacam domba yang besar. Disitulah Allah telah perintahkan agar disembelih. Nah, barakallahu fikum. Kemudian naam, penduduk neraka, penduduk surga semuanya sudah dikabarkan. Naam, ketika disembelih al-maut tersebut barakallahu fikum, dinyatakan ya ahlal jannati khuludun wala maut wa ya ahlan nar khuludun wala maut. Wahai penduduk surga, kekekalan enggak ada lagi kematian, kekal di dalamnya. Wahai penduduk neraka, kekal tidak ada kematian di situ. Yang dirasakan azab tentunya di neraka tersebut. Waliyadu billah. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, kita tutup yang terakhir. Qala Allah taala, Allah taala berfirman ayat yang ke-108 bawah itu, perhatikan baik-baik. Tilka ayatullahi natsluha 'alaika bil haqq. Wa ma Allahu yuridu dzulman lil 'alamin. Itulah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah kami bacakan, na'am, kepadamu dengan benar dan jujur. Kisah-kisah yang benar dan jujur, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mendzalimi, na'am barakallahu fikum, seorang pun tidaklah mendzalimi alam semesta atau seorang pun dari kalangan hamba-hambanya, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang apa? Al-'adl. Na'am barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala memiliki apa?
Nah, barakallahu fikum, keadilan. Gak ada yang satu pun yang zalimi. Semuanya kalau seandainya dihukum itu karena berhak mendapatkan hukuman. Semuanya yang mendapatkan, nah barakallahu fikum, kenikmatan ya karena dia layak diberikan kenikmatan, balasan yang nah barakallahu fikum berupa kenikmatan seperti itu. Naam. Jadi Allah Subhanahu wa taala ditiadakan pada sifat apa? Sifat zulm. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidaklah mendzalimi seorang pun. Kemudian juga wa maallahu yuridu dzulmal lil alamin, ini ya. Nah, wa maallahu yuridu dzulmal lil alamin. Ada juga satu lagi apa? Wa maallahu Naam, wa maallahu yuridu dzulmal lil ibad. Ada juga ya. Seperti itu. Intinya semuanya peniadaan kedzaliman. Allah Subhanahu wa taala tidak, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala ditiadakan padanya sifat adzulm. Naam, Allah taala tidak mendzalimi seorang pun. Bahkan sebutkan dalam hadis qudsi yang mungkin antum sering mendengarnya juga, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, rawahu Muslimun, yaitu apa? Ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Perhatikan baik-baik. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku, dan aku jadikan kezaliman itu haram. Na'am barakallahu fikum, atas kalian, maka janganlah kalian saling mendzalimi. Baik. Ikhwani fi din, azza wa jalla, disebutkan di sini barakallahu fikum, qala al-fasirun asabahumullah, hadhihi ayatullahi wa barahinihi as-sati'ah. Ini adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala serta tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala yang sangat nampak dan gamblang. Natsluha wa naqussuha 'alaik ayyuhar rasul, yang kami bacakannya dan juga mengkisahkan kepadamu wahai rasul, bisiddiqin wal yaqin, dengan benar, jujur dan yakin. Wa mallahu bidzalimin ahadan min khalqih, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mendzalimi seorang pun dari kalangan makhluknya. Wala bi nam munqisin syai'an min a'malihim, dan Allah Subhanahu wa taala juga apa? Tidak mengurangi sedikit pun dari amalan-amalan mereka. Semuanya akan didatangkan. Semuanya akan didatangkan, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalannya baik, balasannya juga baik. Jika amalannya jelek, maka balasannya pun juga jelek. Li'annahul hakimul adl alladzi la yajuru. Yang mana disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat-Nya Maha Bijaksana, zat yang Maha Adil, yang tidak mendzalimi. Oleh karena itu termasuk kedzaliman seorang hamba yang paling besar yang dilakukan, na'am barakallahu fikum, adalah zalimnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk kesyirikan dan yang semisalnya. Nasallahu salamat wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah yardah, innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.